Halo Cinefile, kamu apa kabar? Jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker. Sekarang kita lanjutin alur cerita Zombieland nih. Film ini rilis tahun 2019. Tidak lama juga ya dari film sebelumnya. Oh iya, jangan lupa follow IG kita ya. Siapa tahu butuh rekomendasi tontonan film. Nah, gak banyak basa-basi. Yuk Mufira sih ceritain. Scene langsung diawali dengan Columbus dan lainnya sedang di depan gedung putih Amerika sambil nungguin zombie. Gak pakai lama, rata udah zombinya. Di sini penonton ditemenin sama visual komedi ala Zombieland. Akhirnya mereka bisa masuk ke gedung putih dan nguasain seisinya. Karena isinya mereka berempat doang, mereka puas-puasin main di gedung putih tuh. Dari main skuter, nari, ngerusak properti dari uang rakyat, hehe, dan banyak lagi. Seru banget dah mereka. Hubungan Wichita sama Columbus juga makin deket di sini. Scene pindah ke Talahe sama Little Rock yang lagi modif mobil mereka buat nerusin perjalanan. Keesokannya, suasana Natal tuh. Talahe yang udah kayak sosok ayah di antara tiga orang lainnya ngasih kado ke Little Rock, pistol Elvis Presley. Tergila-gila bet sama Elvis Presley dah pokoknya. Little Rock ngambek dong di sini. Dia pengen ketemu anak seusianya aja sebenarnya. Scene pindah ke Columbus sama Wichita yang lagi di kamar. Karena ngelihat kelakuan Little Rock tadi, Wichita kepikiran aja. Pas mood lagi jelek, tiba-tiba Columbus sosokan ngelamar Wichita gitu dan ngasih cincin. Tapi karena Wichita bad mood dan kaget, gak langsung dijawab deh. Columbus ngewajarin dan kemudian tidur. Paginya, Columbus bangun dan nyamperin Talahes. Dia dapat kabar buruk kalau Little Rock sama Wichita ninggalin mereka berdua dan ninggalin surat perpisahan. Di mobil, mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Little Rock kesenapan. Ternyata ada orang nyetopin mobil mereka tuh. Penampilannya aneh dah orang ini. Karena ditinggal dua wanita, dua pria ini malah pergi ke mall buat refreshing gitu. Lagi enak-enak keliling, tiba-tiba ada zombie. Ya udah, ditembak sama Talahes. Abis ngebunuh dia cerita panjang di situ. Scene ke Columbus yang lagi nyari lilin. Di situ ternyata ada orang lain. Columbus yang kaget nembakin shotgunnya. Untung gak kena. Ternyata perempuan itu manusia normal. Namanya Madison. Selama invasi zombie, dia cuma ngumpet di lemari pendingin. Makanya dia pakai jaket super tebal gitu. Mereka kenalan lalu pelukan. Terus datang Talahes dan dikenalin tuh si Madison ke Talahes. Madison minta ikut mereka karena bosen cuma di lemari pendingin. Ya akhirnya Madison ikut gabung. Sesampainya di gedung putih, Talahes ngajak Columbus ngobrol berdua. Pas lagi ngobrol, si Madison datang dan minta Columbus nemenin dia keliling situ. Pas lagi lihat-lihat kamar, cewek ini langsung lepas jaket dan nyium Columbus. Wadaw, agresif banget. Sempet ditolak Columbus tuh. Tapi Madison maksa terus, ya udah, mau gimana ini mah, kata Columbus. Pas lagi tidur, Talahes dengar ada suara di bengkel. Columbus yang dengar juga nyamperin sumber suara. Pas pintunya dibuka, ternyata itu Wichita dong. Dia kesini lagi buat ngambil senjata. Wichita di situ cerita kalau Little Rock kabur sama orang yang nyetopin mereka. Talahes yang dengan naluri kebapaannya marah karena Little Rock kabur demi cowok. Wichita khawatir dengan adiknya karena pergi tanpa bawa senjata. Sedangkan si pria hanya bawa gitar. Dia ini pencinta damai gitu. Wichita juga ngelapor kalau ada jenis zombie baru di luar sana. Zombie ini lebih kuat dan lebih cepat pokoknya. Kemudian Wichita sama Columbus lagi berdua nih. Di sini Wichita kasih alasan kenapa kemarin dia pergi. Dia kaget sama lamaran dari Columbus dan minta maaf karena udah ninggalin. Columbus ngerasa ini titik balik dia perbaiki hubungan sama Wichita. Baru ngomong gitu, si Madison datang dong dan ngajak Columbus ke kasur lagi. Wichita kaget dan kesel banget sama Columbus. Besoknya, mereka bergegas nyali Little Rock. Kirain pakai mobil yang dimodif Talahes. Ternyata pakai mobil minivan gitu. Talahes kesel. Kenapa pakai mobil kurir sih? Di dalam mobil, baru mau jalan, Madison keluar rumah dan minta ikut. Menor banget lagi dandanannya. Akhirnya dia disuruh masuk tuh. Pas di mobil, Madison ngunjukin cincin yang dia temuin di kamar Wichita.
Ternyata itu cincin yang dikasih ke Wichita pas dilamar Columbus. Wichita diem aja gak ngasih tahu kalau itu cincin punya dia. Di perjalanan, Talaes mau nyari mobil lain. Di situ ada mobil badut sama bis. Mereka milih bis dan nyamperin mobil itu. Nah, pas lagi mau ke bis, Columbus ngejelasin hubungan dia sama Madison tuh sebenarnya biasa aja. Pas sampai di bis, Madison buka pintu kemudian bunyi alarm bisnya. Zombie di sekitar situ langsung pada keluar. Columbus disuruh naik ke atap bis, sedangkan Talaes sama Wichita nembakin dari bawah, sesuai arahan dari Columbus. Kayak biasa, zombie-zombie ini bukan tandingan mereka. Madison sempat nyelamatin Wichita juga pakai semprotan merica dong. Terus di-end deh zombinya sama Wichita. Sepatu Madison sempat digigit sama zombie juga. Nah, di sini ternyata ada zombie yang sempat diceritain Wichita. Zombie ini kuat, ditembak beberapa kali juga gak mati-mati. Tapi akhirnya mati juga kok setelah palanya diinjek. Zombie ini dikasih nama T-800. Perjalanan mereka diterusin naik bis. Baru jalan sedikit, bannya bocor dong. Ya udah balik lagi ke minivan. Di minivan, Madison sama Wichita nyemelin kacang gitu. Lagi enak-enak nyemil, tiba-tiba Madison sendawa dan mukanya berubah. Dia keluar mobil terus muntah tuh. Semua yang di mobil ngerasa Madison udah terinfeksi zombie. Dia lari ke hutan dan dikejar Columbus yang bawa senapan. Suara senapan dari Columbus. Columbus langsung balik dan masuk ke mobil lagi. Terus mereka lanjutin perjalanan. Malam tiba, mereka sampai di Graceland. Ternyata di sana nggak ada mobil yang dipakai Little Rock. Dan Graceland udah rata sama tanah. Mereka bingung mau kemana lagi. Dan Talaes minta lanjutin perjalanan aja. Gak jauh dari situ, mereka sampai di hotel gitu. Dan ngelihat ada mobil Little Rock. Buru-buru deh mereka ke hotel. Ternyata hotelnya sepi. Tapi Talaes seneng banget karena di hotel ini banyak barang-barang Elvis Presley. Talaes ngelihat piano dan dimainin lah di sini. Ada yang jedotin pala dia ke keyboard dan nodongin pistol. Wichita sama Columbus datang ke tempat Talaes. Wichita nanya, di mana pengendara mobil yang parkir di luar? Ternyata, Little Rock sama si cowok pecinta damai udah pergi dari kemarin. Nevada, wanita yang nodong pistol tadi, ngasih tahu kalau mereka berdua pergi ke Babylon. Babylon itu tempat yang penuh kedamaian. Scene pindah. Little Rock sama si cowok udah sampai di Babylon. Di sana nggak boleh ada senjata. Jadi kalau mau masuk, senjata mereka harus disita. Pagi datang. Di hotel mereka kedatangan dua tamu tuh. Tamu ini markirin mobilnya di atas mobil Talaes. Talaes marah-marah di sini. Kelakuan dua tamu ini mirip Talaes dan Columbus dah. Nama mereka Albuquerque sama Flagstaff. Scene berlanjut. Mereka lagi di dalam, tiba-tiba dengar suara gaduh di luar. Ya udah disamperin lah. Ternyata di luar ada T-800. Albuquerque sama Flagstaff malah ngocol. Mau ngelawan T-800 berdua doang. Mereka berdua emang berhasil ngalahin T-800 sih. Tapi Nevada ngelihat ada luka gigit di tangan Albuquerque. Flagstaff juga sempat kegigit ternyata. Nah, gak lama mereka berdua jadi zombie. Terjadi pertarungan di sini, kejar-kejaran. Albuquerque berhasil dibunuh pakai gitar. Flagstaff juga mati ditembak Nevada. Scene diteruskan. Mereka melanjutkan pencarian Little Rock. Awalnya mau pakai mobil monster si Albuquerque, tapi karena ribet, akhirnya mereka naik minivan lagi. Kesel banget dah Talaes sama minivan. Di perjalanan, mereka heran, kok ada mobil es krim sih? Pas dideketin, itu si Madison dong, dia masih hidup. Ternyata di hutan, Columbus gak beneran nembak Madison. Dia cuma nembak ngasal aja. Madison gabung ke Columbus dan lainnya lagi. Dia ngejelasin kalau dia itu alergi kacang. Makanya mukanya berubah dan muntah-muntah. Setelah perjalanan panjang, mereka sampai di Babylon. Talaes langsung ledakin minivannya tuh. Di depan pintu masuk, senjata mereka disita kalau mau masuk. Akhirnya Talaes setuju ngasih senjatanya biar bisa ketemu Little Rock. Talaes juga janji, habis ketemu Little Rock dia mau pergi karena merasa terlalu mengekang si Little Rock. Di dalam Babylon, mereka berhasil ketemu Little Rock dan ngasih pelukan keluarga. Melihat Little Rock dikelilingi teman usianya dan dia senang, bikin Talaes sadar kalau sosok Little Rock yang kecil dulu sudah hilang. Kini Little Rock sudah dewasa dan dia mau nerusin perjalanan dia lagi. Malamnya, Talaes pamit ke yang lain, mau pergi karena ngelihat Little Rock udah aman.
Dia bilang ke Little Rock sama yang lainnya begini, kalau cinta seseorang maka lepaskan mereka. Itu bukti cinta dari Talahes ke Little Rock. Di perjalanannya, Talahes nabrak satu zombie. Dan dia di situ ngelihat rombongan T-800 mengarah ke Babylon. Setelah ngelihat kembang api di sana, Talahes langsung buru-buru puter balik buat ngasih tahu yang di Babylon. Sampai tuh dia. Kemudian dia ngasih tahu ke Columbus dan Wichita serta teman lainnya yang ada di Babylon. Tapi karena senjata dihancurin, Talahes nyuruh mereka bertarung dengan pakai barang yang ada. Talahes nyiapin rencana. Kalau mereka akan ngeledakin para T-800 pakai biosolar. Mereka semua pun nyiapin jebakan dan ngebentuk formasi. Setelah semua jebakan siap, Talahes, Columbus, Wichita sama Little Rock bersiap buat mancing T-800. Dinyalain dong kembang api biar T-800 ke arah cahaya. Bener aja, para zombie datang. Talahes sama yang lainnya nyalain jebakan mereka dan mereka naik ke menara pendek gitu. Pas T-800 udah di dalam jebakan, akhirnya meledaklah itu biosolar. Kirain T-800 mati. Ternyata mereka masih hidup dan ke menara pendek nyerang Talahes, Columbus, Wichita sama Little Rock. Mereka nyoba bertahan di situ, tapi karena terlalu banyak T-800-nya, mereka berpelukan dan pasrah. Di saat kritis kayak gini, harapan datang dong. Nevada yang pakai mobil monster Albert Q datang dan ngelindesin para T-800. Mereka berempat pun langsung naik dan nikmatin adegan tabrak-tabrakin T-800. Lagi asik-asiknya, mobilnya kebalik. Mereka keluar dan langsung naik ke Menara Babylon. Talahes yang paling belakang nyoba nahan para T-800 biar yang lainnya bisa lari ke dalam posisi. Pas di atas, warga Babylon yang lain udah di posisi bertahan. Talahes lari terus sampai ujung dan loncat ke kren buat gelayutan hingga para T-800 pun jatuh ke bawah. Sisa dua zombie tuh dan dua-duanya berhasil nyangkut di kaki Talahes. Pas mau ngegigit Talahes, langsung aja deh Little Rock nembakin zombinya pakai pistol hadiah Natal dari Talahes dan zombinya pun terjatuh. Talahes berhasil diselamatin dan dia langsung dapat pelukan tuh dari Little Rock. Sang anak ketemu gede. Columbus juga akhirnya dapat jawaban yes dari Wichita. Jawaban atas ajakan lamaran Columbus ke Wichita di awal. Madison juga ngebalikin cincin yang ditemuin dia ke Columbus dan akhirnya dipakein deh ke jari manis Wichita dan keduanya berpelukan. Akhirnya, pesta di Babylon dilanjutin tanpa gangguan zombie. Nah, akhir yang baik bukan buat seluruh pemeran utama di film ini? Nevada juga ikut sama Talahes buat ngelanjutin perjalanan selanjutnya. Mengutip satu kata dari Columbus di akhir film. Kita sudah di rumah. Perjalanan ini adalah rumah sebenarnya. Karena rumah bukan tempat, tapi rumah adalah orang-orang yang ada bersamamu. Anjay, itulah akhir dari film Zombieland 2 ini. Kalau ada film yang mau kita ceritain, komen-komen aja ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Makasih udah nonton. Bye-bye.